Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ini kita nak tengok resepi apam beras berperisa rose. Jom kita tengok resepi. Kita perlukan 2 cawan nasi sejuk, tepung beras 220 gram, tepung gandum 165 gram, gula caster 220 gram, 1 paket yeast, 1 perisa ros dan pewarna pink, 500 ml air. Sekarang kita nak blend. Sekarang kita nak kisar nasi sejuk dengan 500 ml air. Sekarang kita campurkan bahan tepung. Tepung gandum, tepung beras. Masukkan gula. Yeast. Ini bahan kisaran tadi. Kisaran nasi dengan air. Kita masukkan. Masukkan pewarna pink. Essence rose. 1 sudu kecil. Sekarang kita gaulkan. Saya campurkan 1 sudu kecil garam. Gaul sebati ya. Sekarang kita tutup dan biarkan selama 1.5 jam. Adunan kita dah kembang. Sekarang saya menggunakan acuan macam ni untuk tuangkan adunan. Lagi kembang adunannya, apam kita akan lembut ya. Sekarang saya nak kukus apam beras rose selama 10 minit. Apam kita dah siap. Sangat gebu ya. Sila cuba ya resepi kami. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resepi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.